Malaysia. Baiklah, sekali lagi kita bertemu dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk memulakan topik perbincangan ini, saya suka untuk memetik surah Al-Baqarah ayat 218 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hari ini kita ingin bercakap tentang pengharapan untuk kita berhijrah ke tahun 2019. Saya amat berbesar hati untuk sekali lagi memperkenalkan Ustaz Haji Nik Omar Nik Abdul Aziz yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ya Ustaz dipilih untuk menerajui Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, satu badan yang kita lihat sangat penting dalam untuk kita meningkatkan syiar Islam dalam negara. Ustaz sendiri, kalau kita melihat berbaki beberapa hari sebelum kita menjelang tahun baru, apakah sebenarnya selaku seorang Muslim yang boleh kita lakukan dalam kita berganjak ke arah perubahan di tahun baru nanti Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Yang keduanya, terima kasih banyak kepada RTM Selamat Pagi Malaysia kerana jemput amba. Yang ketiganya ialah itu termasuk dalam nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Macam mana bentuk kita nak sambut, yang pentingnya umur kita semakin bertambah. Betul. Dan kita akhirnya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita meletakkan harapan yang terbaik bagi kita setiap tahun baru yang kita sambut, termasuk 2019. Yang terbaik adalah memberi motivasi kepada kita, sama ada kita individu, keluarga dalam satu organisasi ataupun bagi sebuah kerajaan. Jadi kita berharap kedatangan tahun baru memberi kebaikan kepada kita semua. Baik. Itu antara yang perlu kita lakukan asasnya sebagai seorang individu, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Melihatkan kepada penghijrahan itu ataupun apa yang perlu dilakukan itu, ada yang beranggapan untuk kita menjadi lebih dewasa itu adalah untuk kita menjadi lebih matang. Ada juga yang beranggapan menjadi lebih dewasa itu untuk menjadi lebih berilmu. Tetapi sebagai seorang yang berpegang kepada syiar Islam dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sebenarnya antara keseimbangan perkara yang perlu dilakukan dalam kehidupan? Ya, berkait dengan sambutan tahun baru, ada pandangan mengatakan dia tidak sesuai untuk orang Islam. Ada yang mengatakan keharusan. Jadi kita ambil yang tengah-tengah. Kita boleh sambut, cuma bersyaratlah. Setiap apa yang kita buat, termasuk dalam usaha kita untuk sambut tahun baru, supaya tidak bercanggah dengan syariat. Jadi kita boleh sambut, yang mana sambutan itu boleh memberi semangat dan motivasi kepada kita. Kita menjaga adab-adab, kita menjaga daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya diharuskan. Dan sesetengah negara seperti Tunisia, dia mentakrifkan sambut tahun baru ialah sebagai sambutan pentadbiran baru bagi sebuah negara. Artinya kalau kita sebagai individu, kita sambut sebagai satu motivasi baru untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan kita. Sama ada di sudut ilmu, di sudut motivasi kerja, di sudut motivasi kerjaya kita, dan apa-apa yang boleh memberi kebaikan kepada kita semua. Itu yang terbaik. Bercakap juga tentang sambutan tahun baru dalam sesebuah majlis kerakyatan yang kita hadiri untuk menyambut tahun baru dan sebagainya, kita tidak boleh mengelak daripada pergaulan lelaki dan perempuan. Maknanya kita kata penglibatan lelaki dan wanita itu. Jadi bagaimana dalam konteks ini kita masih lagi menjaga batas-batas pergaulan dan juga batas-batas dengan yang bukan mahramnya, Ustaz? Ya, asasnya Allah Ta'ala cipta kita manusia ni lelaki dan perempuan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dua-duanya penting. Dua-duanya adalah hamba Allah dan masing-masing ada peranan.
dalam setiap program, termasuk juga kalau sekiranya ada sambutan program tahun baru, tentunya kita perlu menjaga adab. Antaranya di sudut kita elak daripada kita panggil pergaulan bebas. Sebab kita tengok antara punca utama juga gejala sosial, kerontohan akhlak dan moral, terutamanya generasi muda, antara faktor utama adalah pergaulan bebas. Ertinya kalau kita boleh elak pergaulan tu, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, itu lebih baik. Kalau sekiranya kita tak dapat nak elak, tidak ada masalah. Cuma masing-masing pihak lah. Sama ada lelaki, sama ada perempuan, termasuk juga penganjur. Kita kena usaha supaya pergaulan yang bebas itu boleh kita elakkan. Dengan menjaga adab-adab dan juga program-program yang kita hadiri itu. Contohnya kalau kita nak berhibur, contohnya tidaklah hiburan yang terlalu melampau, sehingga akhirnya sambutan kita tu berakhir dengan kita melakukan perkara-perkara yang di luar batasan agama, berakhir dengan contohnya minum arak, berakhir dengan perzinaan. Itu memang ditegah oleh Islam. Jadi sekiranya kalau kita tak boleh nak bataskan pergaulan, maknanya kita kena masing-masing jaga. Itu yang terbaik bagi kita. Selalunya dalam kalender Islam, apabila berubahnya hari baru ataupun tahun baru, kita dikira mengikut kepada turunnya matahari itu, terbenamnya matahari itu. Tapi dalam kalender yang biasa kita ikuti, apabila detik 12 tengah malam. Jadi keluar pada detik 12 tengah malam menyambut tahun baru itu, dari segi perspektif Islam, apakah diharuskan ataupun ada perkara-perkara yang melarang, perkara-perkara ataupun larangan untuk perkara seperti itu? Kalau kita nak pilih yang terbaik, waktu malam ni Allah Ta'ala cipta untuk kita berehat. Waktu siang untuk kita keluar bekerja dan urusan lain. Jadi kalau kita nak pilih yang terbaik, maknanya waktu itu adalah waktu paling sesuai kita berada di rumah. Kita berada bersama keluarga dan kita berehat. Kerana esoknya tentunya kita akan bekerja, menghabiskan masa kita untuk kerjaya dan urusan lain. Kalau tak boleh nak elak juga, mungkin tidak ada masalah. Cuma batasan tadilah yang perlu kita jaga. Dan bercakap juga tentang Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Ustaz baru saja menerajui Yadim. Bagaimana Ustaz melihat peranan Yadim sendiri dalam menyebarkan dakwah dan juga sesuatu yang boleh dikongsikan bersama dengan masyarakat untuk lebih memberi kesedaran berbanding apa yang kita ada sebelum ini? Ya, pertamanya tentunya saya rasa itu satu tanggungjawab yang besar. Yang keduanya, di kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak di atas kepercayaan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Yang ketiganya, dia secara takdirnya kebetulan ayanda almarhum Tok Guru antara pemegang amanah kepada Yayasan Islam ini. Jadi itu salah satu perkara yang boleh memberi motivasi yang tinggi kepada hamba untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan tentunya sesuai dengan nama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jadi kita fokus kepada dakwah. Jadi tanggungjawab besar kita untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu, memberi maklumat yang tepat dan benar mengenai Islam. Dan macam mana Islam ini Allah Ta'ala cipta kita dengan kepelbagaian bangsa, keturunan, warna kulit dan agama. Tujuannya lita'arufu, untuk kita berta'aruf. Dan ta'aruf itu dalam kerangka rahmat. Sebagaimana Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita harap, saya berharap melalui agensi kerajaan ini kita dapat
menjelaskan, menampilkan Islam adalah agama rahmat yang memberi kebaikan kepada semua manusia, sama ada di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah peranan ini kita akan mainkan sebaik mungkin. Ya. Ustaz menyebut tentang peranan selaku kita sebagai khalifah untuk kita memegang prinsip amar makruf nahi mungkar, yeah, untuk kita mencegah kemungkaran dan mengajak ke arah kebaikan. Dalam konsep ini, prinsip ini kita ditekankan bahawasanya selemah-lemah kita punya perbuatan adalah untuk mencegah kemungkaran dengan hati, yeah, kalau tidak pun dengan perbuatan. Yeah. Jadi kita sebagai umat Islam dalam dunia moden seperti ini, apakah yang boleh kita lakukan dalam mengharungi cabaran perubahan arus masa? Ya, tentunya antaranya dengan ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan adalah berkaitan dengan Iqra. Memberi makna kepada kita tentang kepentingan ilmu pengetahuan sebagai asas utama untuk kita mengenali diri kita dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala semasa kita hidup atas muka bumi ini. Ya, kalau kita nak kaitkan tanggungjawab tersebut dengan peranan Yadim tadi, setiap YDP termasuk saya juga mempunyai wawasan yang tersendiri. Antaranya untuk capai itu, saya mempunyai wawasan untuk ubah pemikiran. Ubah pemikiran kita, termasuk macam mana cara untuk kita menyampaikan Islam ini kepada masyarakat, sama ada kepada orang Islam ataupun kepada orang Islam, orang bukan Islam. Islam sebagai rahmat tadi. Yang kedua, apabila kita dapat menyampaikan Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya orang Islam yang ada sekarang ni dapat merasai nikmat berada di bawah naungan Islam. Dalam masa yang sama, apabila kita dapat sampaikan Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, tentu akhirnya insya-Allah hatta orang bukan Islam pun boleh menerima Islam. Walaupun mungkin dia tidak masuk Islam kerana tidak dapat hidayah daripada Allah, tetapi akhirnya mereka boleh menerima berada di bawah naungan Islam tidak bererti menyekat rezeki dan kehidupan mereka. Mereka boleh bekerja, mereka boleh hidup dalam keadaan aman. Kerana apa? Kerana keluasan rahmat Allah SWT melalui Islam. Yang kedua, antara wawasan saya juga ialah nasihat, menasihati termasuk agensi kerajaan supaya mengikut tadbir urus, mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pernah dinyatakan oleh yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir. Dia nak supaya tadbir urus negara kita mengikut syariat. Jadi saya berpandangan bahawasanya antara agensi yang perlu menunjuk contoh terbaik adalah Yadim. Bermula dengan diri saya sebagai YDP dan juga pengurusan tertinggi dan seluruh warga Yadim menjadi contoh terbaik dari sudut tadbir urus, sudut pengurusan, sudut kewangan, di sudut amanah dan tanggungjawab. Yang ketiga, antara wawasan saya juga ialah tentang operasi kehidupan. Maknanya kita kena mula dengan diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah kuduah dan contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya di mana kedudukan kita, siapa kita adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membezakan kita adalah keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh yang kita lakukan, termasuk dalam amar makruf dan nahi mungkar. Ialah paling kurang
Maknanya kita tidak redha dengan kezaliman yang berlaku. Kita tidak redha dengan kemungkaran, maksiat, gejala sosial yang berlaku. Tetapi sebaik-baiknya, kita juga berusaha dengan ilmu dan kefahaman yang ada pada kita, kita beramal sedaya upaya untuk menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ustaz, dalam kita menjalankan kerja-kerja dakwah ini, para pendakwah ataupun mereka yang menjalankan tugasan itu berhadapan dengan cabaran yang amat getir. Terlalu banyak pertikaian, terlalu banyak perdebatan yang berlaku oleh pihak-pihak yang mungkin faham tentang agama itu dan ada yang juga yang kurang faham. Adakah pertikaian, perdebatan itu menunjukkan masyarakat kita ini kurang berilmu ataupun silapnya pada kerja-kerja ataupun mereka yang berdakwah itu sendiri, Ustaz? Itu yang saya sebut tadi, antara usaha kita adalah untuk ubah pemikiran. Apabila kita sebut Islam, sepatutnya Islam itu sendiri memberi makna keamanan, kesejahteraan. Dan tanggungjawab khususnya kita panggil da'i, pendakwah, kepada Allah SWT, kena tunjuk contoh yang terbaik. Bukan kita nak menonjolkan perbalahan. Bukan kita nak menonjolkan kebencian antara sesama Islam dan bangsa. Jadi, ubah pemikiran supaya kita nampak Islam ni adalah agama yang memang memberi rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang bukan Islam dan seluruh alam. Sebab itulah kita tengok ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah. Kita makan dengan nama Allah. Kita membaca dengan nama Allah. Kita berkerjaya dengan nama Allah. Kenapa? Kerana Allah lah yang mencipta kita, yang beri rezeki kepada kita, yang mematikan kita dan akan menghidupkan kita di akhirat kelak. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena usaha, termasuk dalam menyampaikan Islam ni asasnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada kepentingan peribadi, bukan ada kepentingan kelompok tertentu. Semua orang bertanggungjawab. Jadi sebab itulah antara usaha yang akan kita lakukan ialah kita meraihkan keseluruhan. Sama ada dalam bentuk parti, dalam bentuk NGO, kumpulan, masing-masing mempunyai peranan untuk menyebarkan kebaikan. Betul. Termasuk untuk menyebarkan Islam. Kita usaha supaya setiap khilaf perbezaan pandangan dapat diuruskan dengan baik. Yang pentingnya kita kena usaha supaya Islam tu kita boleh tunjulkan dalam kehidupan peribadi kita, dalam kehidupan organisasi kita, dan kita kena bersama macam mana untuk membangunkan negara kita supaya menjadi negara yang maju, negara yang bertamadun, negara yang berkebajikan. Dan kita kena rasa semua orang mempunyai tanggungjawab dalam bidang masing-masing, sama ada dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, hatta dalam bidang penyiaran ini pun mempunyai peranan besar untuk memberi kesedaran, motivasi kepada rakyat di negara kita, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, untuk kita mengakhiri perbincangan, apakah mungkin doa yang terbaik yang boleh kita amalkan untuk menjelang tahun baru 2019 ini, Ustaz? Ya, dia terlalu banyak doa. Cuma kita kena, antaranya ialah doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan majlis, termasuk dalam sambutan untuk tahun baru. Doa yang biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Taala beri hasanah kepada kita, beri kebaikan, beri kebajikan kepada kita semasa kita hidup atas dunia. Ia memberi makna hasanah di dunia, contohnya kehidupan, keamanan, kesihatan, ilmu, amal yang soleh, kerjaya yang tetap, kita mampu menguruskan kehidupan kita di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga berdoa kepada Allah hasanah di akhirat supaya kita mendapat rahmat, kasih sayang dan kasihan belas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasanah di akhirat termasuk
maghfirah, keampunan daripada Allah SWT, dan hasanah di akhirat juga memberi makna nikmat syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam masa yang sama, kita juga berdoa waqina azaban nar, supaya kita semua dijauhkan daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kami. Ambo cuba nak kecek Kelantan ni tapi tak reti. Sikit-sikit boleh lah kot. Terima kasih sekali Ustaz ya, bersama dengan kami. Dan juga terima kasih Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia kerana bersama dengan kami. Dan insyaAllah 2019 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita. Untuk kita memajukan diri dan sama-sama kita menyeru ke arah amal makruf dan juga nahi mungkar. Kita akan berjeda seketika dan akan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.